Aman kok, emang kenapa? Kamu takut ya? Siapa yang takut? Oke lah, besok malam aku OTW ya. Oke, makasih ya. Oh, masih ada ya? Kira-kira udah selesai. Wah, kayak monyet ini ya. Buka lagi. Ini suara apa? Dari mana? AC aja gak punya, miskin gini rumahnya. Ibu, kamu akan mati. Dai! Itu gua nih! Kamu akan mati. Kamu aja ya, bukan gua ya. Kenapa sih? Kok ada gua sih? Nah, ini dia. Halo, Snaboy. Mungkin kalian yang udah nontonin gua, kalian pasti tahu lah Jurnal Malam tuh game developer Indonesia guys. Jadi ini ciptaan benar-benar karya anak bangsa kita lah ya. Gila. Gua suka banget yang Jurnal Malam yang pertama juga itu menurut gua sih cukup-cukup serem ya. Cukup serem dan ceritanya juga lebih ke kompleks sih. Bukan kompleks sih, jadi lebih ke ya bedalah dari game-game horor yang lainnya. Kali ini Kak Keita yang mainin guys. Jadi benar-benar kita belum pernah mainin. Bisa enggak ya kamu ya? Ya udah kita langsung main aja lah ya. Iya, ada apa itu nih, suara apa? Handphone. Halo? Bukan ya. Ini coba. Gunakan cat apa? Hah? Lihat, Pak. Halo? Belum ya, belum angkat ya. Halo? Halo Abdal. Ih, suaranya Indonesia guys. Keren. Halo juga men. Saya siapa ya? Abdal saya. Aman. Baru aja aku bangun gara-gara kamu telepon. Emang ada apa sih kalau pernah kemalaman gini? Itu gua, kamu Rahmat. Iya, gua Rahmat. Aku mau berangkat ke luar negeri. Sekalian mau refreshing. Aku minta tolong jaga rumah boleh? Harus dijagain. Iya, karena kan sekalian kamu juga bisa tinggal di rumah aku beberapa hari ke depan. Makanan juga udah aku sediain kok, tenang aja. Siapa yang takut? Oke lah, besok malam aku OTW ya. Oke, makasih ya. Masih ada ya? Kira-kira udah selesai? Prakin, kayak orang gila ya kita ya. Oke, bagus ya. Kita dengerin dulu ya. Coba, pencet. Buka. Pavilionnya udah rusak, nggak bisa digunain. Wah, rusak. Coba lagi. Pavilionnya udah rusak, nggak bisa digunain. Wah, rusak. Coba lagi. Udah. Ya udah, kita pencet. Udah larut malam, ngapain keluar? Iya, ngapain keluar? Iya, kamu sih, ngapain PSBB, keluar? PSBB, tau nggak? Udah. Udah tidur aja lah. Oh keren, iya keren ya. Tidur coba. Nah, besokan harinya di rumah Rahmat. Teng nih. Masuk ke kamar dan tidur. Saya mencari kunci dan tidur. Tuh, suruh tidur kamu. Suruh tidur. Tuh. Kuncinya juga belum ada. Kemarin ya. Ada bayangan coba. Game Android loh ini. Ini game Android guys. Jadi kalau kalian pengen download silakan download ya. Coba. Oh, kunci. Oke. Nyalain nih lampunya nih. Cari steker. Nah. Oke. Oh, kan enak kan terang gini kan? Wah, kamu mangga dari tadi ya tuh udah. Coba nih, ke sana. Ini buka dulu. Oh, buka coba. Bisa diputerin, puterin mouse-nya aja. Bisa enggak? Nah. Wah. Apa itu? Kaset. Oh, kaset jadul ya ini ya. Ini taruh ambil atau ambil, putar? Ambil. Apa? Ya udah, ambil aja. Klik kanan. Nah. Oke, nanti kita cari lagi nih. Oh, ini kulkas nih lumayan lapar nih. Lapar. Ada apa? Makanan, minuman. Kok enggak ada apa-apa sih? Oh, ada apa? Susu. Ini bisa diambil. Susu. Bisa diambil. Ini mau ngambil air. Wah, ini game horor apaan? Bisa makan minum ya ini? Laper kan, butuh energi. Oh, ini WC nih. Coba nyalain lampunya, bisa gak? Oh, bisa.
Wow, keren ya. Ini yang bikinnya itu satu orang, guys. Satu orang ini. Gila, orang Indonesia keren banget ya ini ya. Kak, kita tuh harus cari kunci ini. Ini gak ada apa-apa. Coba-coba di kloset, siapa tahu ada di kloset gitu. Gunakan. Bisa lu? Pipis dulu yuk. Wah, bau ini. Kamu ya habis pipis makan pete ya. Coba nyalain lampunya. Wow. Mana hantunya sih? Jangan gitu. Tuh apapun masih udah jump scare. Ini gamenya kuntilanak. Kok kita nggak ada di mirror? Iya sih. Oh, kita kayaknya hantu ya di sini ya. Itu apa tuh? Oh, apa? Oke. Okay. Gak bisa. Kunci. Ini nih udah. Dah. Ya udah turun dulu coba. Ini kemana ya? Kuncinya mana ini? Lihat, lihat. Wah, kayak monyet ini ya. Nah, udah. Bisa lari ini pencet shift ini. Nah, ini nyalain nih. Nyalain lampunya nih. Enggak, kanan. Nah. Nih, laci ini enggak bisa. Nah, laci bawah. Tuh, bisa kan? Tadi udah dibuka. Itu apa tuh? Nah, itu kunci. Itu kunci. Tuh. Piksa. Tuh, kamar tidur ya. Oke, kita tidur, guys. Sini nih, hati-hati nih. Sini kamu jangan terlalu jauh. Coba nyalain dulu lampunya. Ini WC lagi. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi kamar kali. Ya. Coba. Buka lancinya. Ini suara apa? Oh, tutup sendiri. Angin, positif aja angin. Angin dari mana? AC aja gak punya, miskin gini rumahnya. Hah? Ada TV ini? Oh, ini. Coba, itu lacina dulu, lacina. Oh, itu kayaknya. Iya, itu maksud gue. Tadi kita, dapat lagi tipnya, yes. Oh, ada. Ambil dulu tipnya. Susah amat nih maunya. Oh, nyalain dulu. Nah, TV-nya nyalain dulu. Tombol. Oh, yes. Keren ya, ini developer orang Indonesia, guys, keren ya. Nyalain ini powernya. Nah, kayak beneran dong. Coba masukin. Mana kaset? Itu kaset ada 3, ada 4. Ada 4. Kaset ini. Apa kode kunci? Oh, ini kode kuncinya. Coba yang lain apa? YouTuber. Apaan YouTuber? Kayaknya ada kamu di sini. Kenapa ada gua? Klip YouTube. Kenapa ada gua? Gak nyambung kamu ya? Something. Ah. Suara, emang suaranya gini ya? YouTuber siapa? YouTuber dulu. Emang kita mau nonton YouTube di sini? Canggih banget ya TV-nya. Mana putar? Kamu akan die. Itu gua nih. Kamu akan mati. Kamu aja lah ya, bukan gua ya. Kok ada gua sih? Oh my god. Iya. Apa sih? Ini? Kok ada gua sih, guys? Hah? Guys, kok ada gua? Hah? Wah! Oh my god! Berdarah! Kok kamu sih? Kok ada gua sih, guys? Gimana? Gak tau, kok ada gua sih? Kok gak tau? Kan kata gua juga bener kan, kamu kan? Kok kamu punya feeling gitu? Indrak 10 nih. 10? Salah. Lu ada gua loh, kok bisa? Coba lagi. Kok bisa? Keluarkan. Kok gua sih? Nih. Baru kali ini gua masuk ke TV, guys. Ke TV aja ya. Ke game. Oh my god. Kayaknya kamu kan udah pernah tuh yang ke satu. Oh iya, kayaknya. Jadi ini. Apa ini? Hah? Kayaknya sih gitu. Wah! Oh my god. Ya!
Nah, gua kayak gitu sih guys ya. Kembar kali, Easter egg. Oh iya, Easter egg ini, Easter egg. Jadi, gimana maksudnya? Wey! Thank you buat Rama Studio ya, udah masukin gua nih di gamenya. Masih sih? Iya. Kamu bangga gak? Ya, biasa aja sih. Udah, gua dahan dulu ya. Aduh nih, kita dengerin ya, kodenya apa sih? Saya sayang ibu ya, bukan ya? Satu kayaknya, satu nih. Yang jelas satu. Satu. Ada tiga. Pepuncak gunung, bukan ya? Benar ya? Kamu apa yang terjadi? Oke, selidiki apa yang terjadi ya, saya diam ya. Selidiki apa yang ada. Ayo nih, selidiki nih. Apa mau nonton lagi Rio Here? Oh jangan mau ya. Dijebretin dong, gila sih berani-berani. Kamu jangan terlalu jauh. Sini lawan gue sini. Ya udah nih, kita lihat ya. Kita berani gak nih? Ini mandi nih. Oh my god, ada yang mandi guys. Eh, lihat sana kanan. Mundur dulu dong. Eh, bentar. Sopan enggak lagi mandi kita diliatin? Hah? Sopan enggak? Ya udah. Sini. Semua tidak terjadi secara kebetulan. Oh, gitu. Terus? Masa cuma oh doang gitu? Wow. Nah, lihat dulu. Kamu tuh Audi udah. Hmm. Ini apa ini? Gini, tangan. Kayaknya ini kode ya? 5 itu. 5 ya kayaknya ya? C. 5 kata gua ini. Ini kayaknya 5 ya, guys ya? Kayaknya ini kode nih. Tadi satu. Tadi plus satu apa ya? Satu plus satu dua. Plus satu. Oke, ini kamu selidiki lagi. Jangan lari terus nih, capek. Ya udah minum dulu. Minum dulu, capek nih. Kanan nih. Nada. Suara apa itu? Ah, TV. Mampus lo, TV lo. Kayaknya ini disuruh nonton kita. Iya ya, deketin. Ayo, kamu kan berani, ayo. Deketin. Alah. Eh, ini ruang tamu. Yang belakangnya coba nih. Bring. Eh, ada apa itu? Bye, have a great time. Ada anak kunti loh ya, kunti anak maksudnya. Wih, itu ada nih. Ini tadinya ketutup loh. Ayo kejar, siapa tau cantik. Kejedot gue sama pintu, sakit gue ini. Benyok. Ini kan tadi ya plus satu ya. Yaudah kita nonton lagi Rewear gimana? Ya? Gak usah lah ya, kelamaan ya. Kok bisa duduk nih? Hah? Gak bisa. Biar gak tegang ya, kita masukin aja Rewear ya. Udah, cukup. Udah. Gimana nih? Oh, apa ini?
kuncinya. Ternyata tidak ngebug ya, sorry ya Rama Studio ya. Karena sudah balikan. Yaudah buka guys. Buka ya. Kok gue diam aja ya? Gue juga ikutan dia tadi kan. Nyalain ya. Keberani-beraninya si Rahmat ini. Ah, dah ini namanya Rahmat kan lagi pergi. Oh ya. Maksudnya kok berani-beraninya gitu kan? Bener-bener jangan banyak ngomong, kamu ini gua lagi tegang, kamu banyak ngomong. Apa ini? Kamu jangan kentut dong, bau. Eh sih kentut nih kita nih. Ya. Ini pasti pasti ada yang aneh ini. Lagi. Ah kan? Kata gua juga ada apa? Ada yang aneh nih. Gua yakin nih. Coba geser dikit. Salah-salah ya. Udahlah. Halo, Bu. Hai. Itu duduk mulu ngapa sih? Bu. Pegel ya, sakit kaki dan. Cantik juga sih Ibu ya. Bu. Halo. Oh, ceritanya nih. Bisa ngajak ngobrol ini kuntinya? Coba. Oke. Mbak, Mbak siapa ya? Kenapa bisa ada di bawah sini, Mbak? Aku memang tinggal di sini. Hah? Mbak ke atas aja yuk, di bawah. Waduh, diajakin main ke atas ya ini ya. Si Abda gimana? Ini nakal juga ya. 3 buah apel saya. Di kulkas. Oke, Bu, nanti ya saya ambilin apel ya. Mau apel, mau Android. Itu apel ya, salah ya. Nah, kalau itu apelnya. Terus pir ya. Nih si ibunya kasih pir. Kita coba kasih pir ya. Kita jangan anggap itu hantu guys. Dia tuh tinggal di bawah. Berarti itu simpanannya si Rahmat itu ya. Bisa-bisanya. Niles. Ya, kalau gitu kita makan aja lah. Pirnya gimana ya? Dia ngilang sih. Yaudah. Oh ini kode lagi nih. Kayaknya ini itu. Bukan, tadi kan. Tadi satu. Dua. Dua gitu. Dua. Jangan kayak gitu, Ci. Kamulah selanjutnya. Semua tidak terjadi secara kebetulan, oke. Okay. Si ibu kekeram situ. Bu! Tenang, Bu. Saya tolong, Bu. Bu! Tapi ini kayak angka 9 sih kata gua. Ya nggak sih? Kayak angka 9 nggak sih? Mam. Kita coba lah ya. Pasti the kode guys. Coba lihat tuh kasih. Oh ini? Ini apa ini? Oh. Coba. Kayaknya kode ini guys. Wah. Tuh, 3 angka nih. Nggak bisa, salah. Jangan berisi kamu. Oke. Okay. I'm so smart ya. Nggak salah bisa ini. Oke. Hah? Emang pantas ya ada Ryuhir di video ya. Nggak salah aja bisa ini ya. Oh ini nih lemari nih. Oke. Si ibu, tunggu ibu. Wait for me.
Game ini masih dalam tahap pengembangan. Mohon maaf atas pengunduran waktu, Riris. Mohon dukungan teman-teman semua untuk melaporkan masalah dan bug di dalam game dan melalui YouTube Rima Studio, dan juga dapat mengirim email rimastudio.cl@gmail.com. Jadi ini gamenya masih masa beta ya guys ya. Jadi kalian pengen dukung Rima Studio, kalian boleh resawer Rima Studio ya. Tuh langsung tuh ke YouTube-nya Rima Studio, kalau enggak ke emailnya Rima Studio, oke? Okay? Bantulah, ini keren guys, gamenya itu keren banget ini ya. Oke, okay, menunggu. Oke, dengar, aku ada dola di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia